Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di Keep Venture. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah dan memuji Tuhan, kita naikkan doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bisa memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Allah karena kuasa Allah atas diri kita, atas hidup kita, atas keluarga kita. Kita naikkan pujian I Wanna Be Thankful. Kita patut bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dan kita selalu bersama dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kita naikkan pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One.
Story time. Halo, shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa yuk. Bapa di dalam surga, puji syukur, terima kasih. Kami boleh berkumpul di sini. Kami dapat kembali bersama-sama untuk mendengar ceritamu, untuk mendengar sabda dan firmanmu. Kiranya Kakak Frankie bisa menyampaikan kepada adik-adik dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini mari kita belajar apa yang terjadi setelah Tuhan membebaskan umatnya Israel dari tanah Mesir. Mari buka Alkitab kita ke kitab Keluaran 13. Orang Israel telah meninggalkan Mesir. Kita dapat membayangkan itu adalah malam pertama mereka merasakan kebebasan setelah sekian waktu lamanya. Mereka berbaris menembus kegelapan, ribuan pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan membawa barang milik mereka. Bayangkan obrolan dari orang-orang dewasa dan celoteh dari anak-anak ketika mereka memulai petualangan ini. Suara domba yang mengembik dan derap langkah sapi dan lembu bercampur dengan suara orang. Sungguh besar parade yang dipimpin oleh Musa dan Harun ini. Besok pagi, mereka tidak perlu mengumpulkan jerami dan membuat batu bata untuk orang Mesir. Mereka hendak pergi menuju tanah mereka. Sebuah tanah yang indah dan subur. Mereka tidak lagi harus tunduk pada Firaun. Mereka akan bebas untuk melayani Tuhan Allah nenek moyang mereka. Orang Israel dipimpin oleh tiang awan yang Allah kirimkan untuk memimpin perjalanan mereka. Pada malam hari, tiang api menerangi jalan mereka. Kapanpun tiang awan berhenti, bangsa ini tahu bahwa Allah ingin mereka untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Tiang awan yang luar biasa ini mengingatkan orang Israel bahwa Allah melindungi dan menuntun mereka. Seperti yang telah dijanjikannya, mereka berjalan hingga sampai di tepi pantai Laut Teberau. Di sini Allah memberitahu Musa untuk mengatakan pada orang Israel agar mendirikan kemah dan mereka melakukan sama seperti yang diperintahkan. Namun, segera ketika Firaun mendengar kabar bahwa orang Israel tidak akan kembali ke Mesir, Firaun berteriak, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Membiarkan budak-budak itu pergi." Jadi, dia memanggil tentara-tentaranya dan memimpin pengejaran menggunakan keretanya. Dari kejauhan, orang Israel melihat pemandangan yang menakutkan itu. Firaun dan pasukannya datang mendekat dengan cepat. Sekali lagi, hati Firaun menjadi keras seperti batu. Apakah dia telah melupakan tulah-tulah mengerikan yang Allah kirim kepadanya? Terutama kematian anak sulungnya? Tidakkah dia ingat akan kuasa Allah yang dahsyat? Orang Israel ketakutan. Mereka berteriak, "Tuhan, Allah, tolong kami." Dan mereka berbalik kepada Musa sambil bertanya dengan marah, "Mengapa kamu membawa kami ke sini untuk mati?
Lebih baik kami menjadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Musa berkata pada bangsanya, jangan takut, berdirilah tetap dan Allah akan menyelamatkan kamu. Ini adalah kali terakhir kamu melihat orang Mesir. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu cukup berdiam dan menunggu. Kemudian tepat di depan mata mereka, tiang awan berpindah. Tiang itu berdiri di antara orang Israel dan musuhnya bagi orang Mesir. Ini adalah awan gelap yang membutakan mata mereka untuk menemukan orang Israel bagi orang Israel. Ini adalah tiang api yang memberikan cahaya bagi kemah mereka. Nah, di depan orang Israel ada Laut Merah. Di belakang orang Israel ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Tiang awan dari Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Namun orang Israel tidak mungkin menunggu di tempat itu sampai tentara Mesir menyerah. Quiz time. Bagaimanakah orang Israel bisa selamat dari kejaran tentara Mesir? A. Tuhan menyediakan kapal untuk mereka menyeberang laut. B. Tuhan membelah laut sehingga mereka dapat berjalan. C. Tuhan memberi mereka sayap untuk terbang di atas laut. Atau D. Tuhan membutakan mata tentara Mesir sehingga orang Israel bisa lolos. Nah, adik-adik, Tuhan memberitahu Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Ketika Musa taat, semalam-malaman Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Orang Israel berjalan di sepanjang tempat kering hingga mereka mencapai tepi seberang Laut Teberau dengan selamat. Pada waktu pagi-pagi benar, pasukan Firaun mengejar orang Israel. Mereka mulai menyeberangi tanah kering yang Allah buat untuk orang Israel. Mendadak, roda keretanya berjalan miring, membuat kereta itu sulit dikendarai. Dan orang Mesir berteriak, marilah kita berputar kembali. Allah orang Israel berperang untuk mereka melawan kita. Namun terlambat bagi mereka. Sebelum mereka sempat berbalik, Allah memerintahkan agar Musa mengulurkan tangannya sekali lagi ke atas laut. Menjelang matahari terbit, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan berbaliklah air laut ke tempatnya, menutupi tanah kering dan menyapu seluruh tentara Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun dari mereka tidak ada yang selamat. Mereka semua ditelan oleh air. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan Allah, ketika mereka melihat bahwa dia melakukan seperti yang Musa beritahukan kepada mereka sebelumnya, mereka beriman padanya. Mereka mengetahui bahwa Allah akan memperdulikan mereka dan dia telah menunjukkan belas kasihnya kepada mereka. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan Allah, ketika mereka melihat bahwa dia melakukan seperti yang Musa beritahukan kepada mereka sebelumnya,
mereka beriman padanya, mereka mengetahui bahwa Allah akan memperdulikan mereka dan Dia telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur. Bagaimana mereka dapat memuji Tuhan atas keselamatan yang mulia? Bagaimana mereka dapat menunjukkan sukacita mereka? Tentu saja dengan menyanyi. Adik-adik, seperti Musa dan anak-anak Israel, kita juga dapat menyanyikan lagu kemenangan bagi Allah. Kita dapat bersyukur kepada-Nya karena Dia mengutus anak-Nya untuk menyelamatkan kita. Suatu hari, mereka yang mengasihi Yesus akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga, di mana tidak ada kesedihan dan masalah, tidak ada rasa sakit dan kematian. Umat Allah akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang baru bagi Juru Selamat, Anak Domba Allah yang mati dan bangkit lagi untuk membebaskan anak-anak-Nya dari musuh mereka. Dosa, maut, dan iblis, sungguh ini berita sukacita. Memory verse. Minggu ini, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Kakak pimpin. Bapa di dalam surga, terima kasih, sungguh bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar cerita-Mu. Kami sudah mendengar betapa dahsyatnya dan berkuasa Engkau, Tuhan Yesus. Engkau memberikan jalan untuk para orang Israel dan juga
untuk Musa menyeberangi laut Tuhan. Laut yang begitu luas, yaitu Laut Teberau. Kiranya untuk cerita firman Tuhan ini, adik-adik bisa menerapkan dan bisa menjadikan berkat untuk adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa Tuhan membuat Firaun mengejar bangsa Israel sampai begitu dekat sehingga bangsa Israel sangat ketakutan? Nah, adik-adik, dalam setiap peristiwa ada rencana Tuhan bagi umatnya. Tuhan mengeraskan hati Firaun dan membuat dia berubah pikiran setelah peristiwa 10 tulah, sehingga Firaun kembali mengejar bangsa Israel. Melalui peristiwa itu, Tuhan mau menguji iman bangsa Israel. Apakah setelah menyaksikan 10 tulah atas bangsa Mesir, mereka bisa percaya dan mengandalkan Tuhan? Ternyata, ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, mereka dengan mudahnya mengeluh dan menginginkan kehidupan lamanya di Mesir. Tuhan juga mengatur agar bangsa Israel menghadapi jalan buntu, di mana di depan mereka ada Laut Teberau dan di belakang mereka ada Firaun dan pasukannya. Melalui peristiwa ini, Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia membuat laut yang begitu besar, dalam dan luas terbelah sehingga bangsa Israel dapat menyeberang melalui tanah kering. Adik-adik, demikian juga dengan kehidupan kita hari ini, Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita melalui semua peristiwa yang terjadi. Tuhan mau kita tetap percaya dan mengandalkan Dia. Song of the Month. Yay! Forsaken,
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.